Hai kaula muda, kembali lagi di YouTube channel Kak Itin di sini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen ya. Semua pertanyaan dan saran kalian akan aku balas di kolom komen. Terima kasih. Hari ini Kak Itin mau berbagi ilmu kepada kalian semua tentang bagaimana sih cara membuat kemasan produk yang baik. Untuk tahap-tahap awal kita membuat desain kemasan, kita harus tahu pola-pola dasarnya terlebih dahulu. Pola dasar tersebut bisa kita dapatkan dengan cara referensi-referensi kemasan yang sering kita beli atau yang kita dapat dari setiap pembelian produk atau makanan atau kosmetik gitu ya. Untuk tahap awal yang harus kita persiapkan adalah referensi pola. Yang pertama, yang kedua adalah referensi desain. Jadi kita misalnya pernah melihat produk dengan kemasan yang menarik, itu bisa kita jadikan referensi atau kita jadikan patokan. Bisa kita jadikan, saya ingin membuat yang seperti ini. Jadi hal-hal tersebut beberapa hal tersebut harus kita persiapkan sebaik mungkin baru kita mulai untuk memberi nama pada produk tersebut. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan kepada kalian semua dasar atau teknik dasar untuk membuat kemasan dan desain ornamen-ornamen yang bisa mendukung tampilan produk tersebut menjadi menarik atau lebih hidup ya. Nah, untuk yang pertama kita masih menggunakan software desain yaitu Corel Draw. Di sini masih menggunakan Corel Draw 2019. Kita buka bersama-sama. Kita buka project baru dengan klik new document. Kita beri nama project ini desain kemasan produk. Oke. Dengan ukuran kertas. Jadi pada desain kemasan produk kali ini lebih ke desain kemasan produk kecantikan ya, seperti produk krim atau produk herbal atau berbahan kimia lain sebagainya itu. Jadi kita mencoba untuk membuat desain yang simpel terlebih dahulu atau desain-desain kemasan yang ukuran kecil tapi dengan kualitas desain yang bagus. Oke, kita gunakan kertas A4 saja, satuan sentimeter. Kemudian kita coba menggunakan landscape ya, landscape resolusi 300 dpi. Nah, ketika nanti kemasan tersebut akan kita ciptakan atau kita perbanyak, nah resolusi ini menggunakan 300 dpi. Kenapa? Karena 300 dpi ini adalah ketika kita mencetak itu untuk menjaga kestabilan atau agar gambar tersebut tidak pecah. Ketika dibesarkan seperti apapun dia tetap terjaga resolusinya, jadi tidak akan pecah. Nah, oke, ini sudah, kita klik OK. Nah, kita menggunakan kertas A4 ya. Nah, kita zoom. Nah, seperti ini project tampilannya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita ingin membuat pola, setidaknya kita sudah memiliki contoh pola, ya, contoh pola atau referensi pattern yang sering kita dapatkan dari pembelian produk
karena setiap produk pasti memiliki pola. Kita bongkar secara sendiri ya, jadi kita buka, jadi kita tahu oh polanya seperti ini. Nah di sini saya memiliki pola desain sederhana, pola kemasan nih dari produk sebuah ambil dari dokumen saya, kita klik tarik ke sini, kita ke project, kita lepaskan. Nah seperti ini contoh polanya. Jadi dari ini polanya untuk produknya seperti ini ya. Baik. Nah berarti seperti ini, berbentuk kotak, berbentuk kubus seperti ini. Nah oke, untuk desainnya ini desain dari produk yang saya dapatkan. Yang mau kita contoh, karena kita akan belajar dari yang tersederhana dulu untuk dasar, dengan lipatan-lipatan yang sederhana, kita akan belajar bersama-sama untuk membuat pola ini yang kemudian nanti bisa kita variasi atau kita desain sesuai dengan visi dari produk yang akan kita tawarkan. Oke, langsung kita mulai saja. Untuk yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita geser dulu ya. Perlu kita lakukan adalah mengatur ukuran ya, dengan kita mencontoh pola ini. Jadi kita akan menentukan ukuran dan juga lipatan-lipatannya nanti seperti apa ya. Jadi dari produk yang kemasannya berbentuk kubus ini, kotak ini kita bongkar, entah itu dilem, entah itu dengan teknik penyambungan seperti apa. Jadi ketika kita bongkar, hasilnya seperti ini. Nah, adalah yang pertama adalah menentukan ukuran terlebih dahulu. Jadi misalnya kita membuat ukuran 6 cm. Jadi kita bikin satu ukuran kotak itu 6 cm. Kita menggunakan tools kotak sesuai basic dasar dari produk kosmetik yang kita tiru atau yang menjadi referensi. Ini kita tarik seperti ini. Kemudian dari kotak ini kita tentukan ukuran yang misalnya 6 cm. Berbentuk benar-benar kubus ya nanti hasilnya. Itu dengan menggunakan tools ini atau persegi rectangle tool. Ya sudah, baru kita bikin ukurannya. Jadi misalnya tadi ukurannya 6 cm. Nah, kita klik objeknya 6 cm kali 6 cm. Nah, ini sudah berbentuk persegi ya, 6 cm kali 6 cm. Nah, setelah itu kita baru teknik berikutnya adalah kita bikin atau kita belat sejumlah 1 2 3 4. Jadi kalau kita melihat contoh di sini, contoh desainnya ini memanjang 1 2 3 4. Ya, kita bikin 4 terlebih dahulu. Caranya adalah dengan kita klik. Nah, ini harus baru satu, jadi mau tambah tiga lagi ke kanan. Dengan cara kita tekan kontrol, kita klik bagian ujung tengah sini, kita klik geser mouse ke kanan ya. Jadi nanti akan muncul kotak baru seperti itu. Baru kita klik kanan,
lepas. Ya, kita akan dia akan terduplikat sendiri secara otomatis. Kemudian kita membutuhkan dua lagi. Dengan cara yang sama, kita blok dua ini, dua kotak ini. Setelah kita blok, kita tekan kontrol, kita geser, kita klik bagian tengah ini, kita klik, kita geser ke kanan mouse-nya. Ya, seperti ini sudah. Tanda biru ini berarti sudah bertambah dua. Kita klik kanan, lepas. Ini sudah membentuk 4 kotak. Kemudian kita perlu kotak lagi dasar. Itu ada 1 ini dan 2 ini. Ya. Kita tambahkan kotak dasarnya, jadi sama dengan cara kita klik bagian yang kita inginkan. Kemudian kita tekan kontrol, kita geser ke atas, klik kanan, lepas. Begitu juga yang sebaliknya di bawah ini ya. Kita tambah dari sini, klik, tekan objeknya, tekan kontrol, klik bagian tengah, kita klik, tahan, tarik ke bawah, klik kanan, lepas. Ini sudah berbentuk ya. Oke, seperti ini ya, sudah membentuk satu formasi yang bagus. Nah, dengan kertas A4 ini nanti diharapkan ketika dicetak sudah dalam ukuran A4, bisa menghasilkan satu ukuran kemasan ya, satu kemasan ukuran 6 cm kali 6 cm kali 6. Panjang, 6 cm lebar, dan 6 cm tinggi. Kemudian setelah berbentuk bagian kubusnya, kita tentukan untuk penguncinya. Untuk setiap sisi-sisinya kita tentukan penguncinya. Jadi ini adalah bagian pokok yang akan terlihat dari luar kemasan. Oke, kemudian kita tambahkan. Jadi ada beberapa ya, ada beberapa titik di bagian atas, bagian kedua di sini, ketiga, keempat. Nah, semua sisi ada. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu terlebih dahulu bagian sini ya, atau bagian sini. Kita tambahkan, kita zoom dulu ya, kita bikin kotaan, kotak sesuai. Jadi kita mulai dari ujung, kita bikin kotaan ya. Misalnya kotak ini ukuran sisi ini mengikuti 6 cm ya, kiri ke kanan 6 cm. Yang bawah bisa kita sesuaikan, misalnya hanya untuk mengunci 1 cm. Ya, 1 cm segini. Nah, ini kita tarik. Kita klik di ujungnya ini sampai tanda panah atau tanda cross ini. Di node ini kita tarik. Nah, ini kita sampai dia tertarik di bagian ujung atau di bagian sudut sini. Sudut sisi ini. Setelah ada muncul node, berarti node itu udah menyatu. Sudah pasti ujung ketemu ujung, lalu dilepas. Nah, ini satu. Kemudian bagian lain lagi adalah pengunci di bagian samping sini. Bagian samping kita bikin ukuran, katakanlah ukurannya sama ya, 6 cm. Kita bikin kotak.
sisi panjang 6 cm dikali, kita kalikan 2. Ya, misalnya 2 cm seperti ini. Atau kita tambahkan saja biar lebih kokoh. Jadi 2,5. Kita tarik ini ujung ke ujung sampai ada muncul tanda node. Ya, seperti geser-geser. Kemudian untuk belah yang lain, anggap saja ukurannya sama. Ya, misalnya di sisi sini sama dengan sisi yang di sini. Jadi kita klik. Nah, kita zoom. Oke. Kita klik objeknya. Kita ambil bagian ujung, ya. Ujung ini, ujung kanan bawah, kita klik, kita tarik, tahan, klik tahan, lepas di bagian ujung, ketemu ujung. Nah, setelah muncul tulisan note ini, lalu kita klik kanan. Jadi dia sudah terpasang semua. Kemudian berikutnya lagi, kita pindahkan lagi 1, 2, ya. Nah, ini kita tambahkan lagi. Kita klik bagian salah satu ujung pojok pojok dari ujung pojok. Nah, bagian ini kita klik. Ujung kiri atas kita klik, kita tambahkan di bagian sini. Klik kanan, lepas. Kita ulang lagi, bagian satu lagi. Klik bagian ujung sini, kanan atas, klik kiri, tahan. Sampai kita taruh di ujung sini, ya. Sampai muncul titik node. Kita klik kanan. Seperti itu. Satu, dua, 3, 4. Kemudian kita nambahkan di bagian bawah sini. Ukurannya sama, kita tambahkan dari yang ini. Nah, kita klik. Kita klik ujung, klik kiri, salah satu ujung klik kiri. Kemudian di dapatkan ujungnya juga yang sampai muncul tulisan not. Lalu klik kanan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lagi bagian yang sama dengan ini, vertikal, ya. Ukurannya 6x1. Kita bikin kotaan lagi. Kita bikin kota asal, lalu kita atur di sini. Ukurannya 1x6. Karena berdiri, ya. Setelah itu, kita geser lagi. Dengan pick tool, kita geser. Klik ujung notnya ke ujung sisi. Nah, ketemu tulisan not, lalu kita klik kanan, lepas. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita hapus. Jadi ini adalah bentuk dasar. Nah, kita akan memberikan logo atau merek pada bagian sini. Kemudian bagian tengah sini, yang lainnya nanti berupa caption-caption yang mendukung. Atau uraian-uraian komposisi yang berhubungan dengan produk, seperti itu. Pada bagian bawah. Ini bagian atas, ya. Bagian atas ini dibikin terbalik logonya atau corak motifnya, karena akan menutupnya ke arah sana, ke arah atas. Jadi tulisan dibalikan. Nah, kita praktekkan langsung. Nah, ini bisa kita abaikan terlebih dahulu. Sekarang kita fokus ke
desain produk dan juga ornamen-ornamen bentuk lainnya. Jadi misalnya kita akan membuat di bagian sini ya, bagian ini, berarti kita akan taruh produk kita, nama produk kita, dan juga desainnya. Jadi saya di sini punya, sudah menyiapkan sketsa produk saya. Ini saya klik nih desain saya. Tarik ke bagian ini. Nah, ini produk saya yang akan saya beri nama Beauty and Nature. Kenapa Beauty and Nature? Karena ini adalah produk untuk kecantikan. Kemudian kenapa Nature? Nature adalah bahan-bahan yang digunakan pada produk saya adalah bahan alami ya, seperti bahan-bahan herbal atau bahan yang ramah lingkungan dan juga berbahan dasar dari tanaman-tanaman berkhasiat di sekitar lingkungan kita. Oke, ini adalah contoh desain saya. Ini berupa sketsa. Sementara untuk masuk di desain kemasan produk saya ini, saya perlu menggunakan vektor ya. Nah, di sini saya akan atau kita belajar untuk memvektorkan sketsa saya, memvektorkan sketsa saya sehingga nanti ketika dicetak ataupun dibesarkan gambarnya ini tidak pecah. Jadi ini misalnya masih format JPEG ya, atau JPEG. Jadi ketika saya besarkan ini akan blur atau gambarnya masih kurang jelas. Jadi kita perlu membuat vektornya. Kita bikin ini, kita itu dengan cara kita menggambar ulang. Ini kita di tools kita menggunakan polyline seperti di tutorial YouTube yang sebelumnya. Bisa kalian lihat tekniknya di video saya sebelumnya. Sekarang kita akan mulai saja untuk desain awal dulu. Ini basicnya adalah lingkaran. Nah, basic lingkaran kemudian diolah menjadi seperti ini. Ya, kita bikin terlebih dahulu dengan kurva kasar. Nah, pertama berbentuk lingkaran terlebih dahulu mengikuti. Kita bikin outline-nya terlebih dahulu. Jadi di outline kasar ya, kita ikutin. Karena ini ada dua objek, jadi kita kerjakan satu persatu objek terlebih dahulu. Nah, ini sampai node sudah terhubung sempurna. Ketika ada tanda node atau tanda panah di bawah ini, ya ini sudah terhubung. Sekarang tugas kita adalah membuat vektor, garis vektor ini menjadi lebih dinamis. Nah, seperti ini. Kita klik kanan tukar. Ya, ini klik. Kita buat dulu secara utuh ya. Kita buat dulu secara utuh. Baru nanti kita bikin untuk potongan-potongannya.
Jika perlu ditambahkan nodanya, kita tambahkan. Yang penting bentuknya bisa mengikuti alur atau garis yang ada pada desain kemasan kita ya, atau kemasan logo kita. Oke, kita bentuk sesuai dengan sketsa desain saya. Kalau perlu kita tambahkan nodanya, kita tambahkan saja agar membentuk lebih mudah dan lebih dinamis. Klik kanan, to curve ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap model atau setiap desain yang kita temui itu rata-rata atau bisa kita mengklaim kalau itu desain kita atau itu desain plagiat atau plagiasi. Ya, itu sebetulnya semua apa yang pernah kita lihat, hal tersebut merupakan hasil dari ATM ya. Maksudnya ATM adalah dari setiap hasil pengamatan kemudian ditiru. Nah, yang membedakan adalah kita modifikasi itu agar kita terhindar dari klaim atau copyright bahwa desain tersebut adalah milik kita pribadi dan bukan plagiasi. Ah, yang kita perlukan di sini adalah kreativitas ya. Kreativitas di sini adalah bagaimana dengan cara kita sebut ATM tadi, kita menciptakan sesuatu. Misalnya katakanlah ini mirip dengan logo produk A. Nah, kemudian kita kalaupun kita geser sedikit, kita tambahkan atau kita kurangi dengan modifikasi yang menghasilkan logo yang baru atau desain yang baru, itu kita akan terhindar atau maksud kita akan terhindar dari klaim. Nah, oleh karena itu, misalnya kita mendapatkan referensi dan kita ingin membuat desain yang mirip, kita upayakan ada pengurangan, penambahan dan modifikasi ya dari desain tersebut, kemudian membuat desain tersebut berbeda dari referensi desain yang kita dapat sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa desain yang kita buat adalah hasil dari mengamati dan memodifikasi sesuai kreativitas kita sendiri. Oke, kita ikuti dulu ini.
Oke, ini baru satu objek. Kemudian objek kedua adalah daun. Nah, kita ikuti dengan menggunakan poligon. Kita buat semirip mungkin, sedinamis mungkin. Dengan awal kita bikin sehingga dapat kita bentuk menggunakan shape tool. Oke, kita menggunakan kurva. Oke, pelan-pelan kita tambahkan titik-titik to curve. Ini pada bagian atas. Oke, kita minimalisir titik. Jika dirasa tidak perlu, kita tambahkan. Jika tidak, kita kurangi. Berikutnya adalah ini titiknya. Oke. Oke, seperti ini kita tambahkan lagi. Kemudian kita bentuk lagi. Kanan to curve ya.
Pada bagian sini kita smooth ya, agar lebih dinamis. Nah, setelah itu kita beri pewarnaan. Ini bisa kita kita hapus. Nah, kita beri warna dasar terlebih dahulu. Nah, ini tadi daun kita beri warna hijau. Ini juga hijau. Kemudian di bagian kecantikan kita beri warna cinta ya, pink. Tadi setelah kita melihat contoh atau melihat referensi desain, nah pada bagian ini terpotong, jadi kita perlu ya, kita lihat contohnya lagi. Nah, di bagian contoh ada bagian yang terpisah ya, jadi tidak tertimpa tapi terpisah. Kita pisah dulu, yaitu caranya dengan kita klik objeknya, kita shape tool ya, kita klik kanan di bagian titik ini, jadi kita ngikutin ini. Nah, kita klik kanan, break apart. Begitu juga yang di bagian ini, kita klik kanan, break apart. Jadi tandanya break apart itu adalah terpisah. Jadi karena terpisah antara nut-nut terpisah, jadi warnanya belum terisi karena belum menyatu sempurna. Oke, kemudian di bagian sini juga kita kasih note. Gitu juga di bagian atas ini kita kasih note. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita klik kanan, choose. Yang di bawah juga klik kanan, tekan choose. Jadi artinya supaya kita ketika kita menggeser bagian sini di sebelah garis outline di sampingnya tidak ikut bergerak. Ya, kemudian kita tekan ujung ini terlepas, ujung terlepas dan ujung bagian sini juga terlepas. Nah, ini kita gabungkan. Nah, sampai ketemu. Nah, jadi tandanya ketika ini bergabung sudah ada bagian yang terhubung sempurna. Jadi warnanya akan kembali. Nah, kemudian yang di sini belum ada garisnya, ini bisa kita tambahkan dengan polyline ya. Sorry. Atau dengan cara menambahkan klik objeknya, kita tekan kurva di bagian sini. Kemudian kita tambahin polyline, coba ya, kita tambahkan garis. Oke, seperti ini sudah. Ini sudah terbentuk secara sempurna. Nah, kemudian kita membentuk di bagian yang sini. Kita sesuaikan dengan bentuk dengan yang ada di sini. Agar tidak terjadi overlap seperti ini, lepas. Nah, kemudian masih ada beberapa bagian lagi. Untuk bagian seperti ini, ujung 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Caranya sama, kita belajar lagi ya.
kita tekan space yang akan kita hapus dengan cara kita klik bagian sini, double klik di sini juga, kita double klik, kita bermain perasaan kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian yang di bagian sini kita bisa kita double klik juga, di tempat sini juga kita double klik. Nah, kemudian kita perlu break apart, kita lepaskan dulu bagian garis outline-nya dengan cara klik di tengah ini, kita klik kanan, kita tekan break apart, bagian tengah sini juga kita klik break apart. Nah, tandanya tidak terisi ya. Nah, kemudian ada ujung-ujung panah kecil ini kita saling sambungkan. Kita tunjuk atas, yang di bawah kita sambungkan. Yang bawah masih ada panah di sini ya, kita sambungkan di sini sampai muncul tulisan noda, berarti sudah terhubung sempurna. Oke, seperti ini ya, supaya menghilangkan sudut. Oke, jangan lupa kita tekan jusnya, jus ini juga kita atur, kita sesuaikan. Nah, ini masih mengikuti, kemudian kita jus agar tidak ikut tergeser. Oke, bagian sini sekarang. Bagian yang ini kita cus, ini kita geser. Kemudian kita zoom out. Nah, jika masih kurang geser, bisa kita tambahkan lagi node di sini, double klik. Kita klik kanan cus, baru ini kita hapus. Ya. Seandainya space-nya masih kurang. Nah, ini saya pikir sudah cukup segini. Kemudian pada bagian atas ini juga kita tambahkan dengan shape tool. Kita klik bagian sini, double klik. Di sini juga double klik. Bagian garis outline di sini bisa kita double klik. Double klik ya. Kemudian bagian tengah kita break apart. Bagian tengah sini juga kita break apart. Nah, setelah itu kita ambil bagian ujung-ujung, ujung kanan ketemu ujung kiri. Ya, muncul node. Bagian samping sini juga, ujung kiri ketemu ujung kanan sampai muncul node, dan juga logo panah yang patah itu. Setelah itu kita cus bagian ujung-ujung ini agar nanti ketika kita menggeser, ketika kita rubah kurvanya tidak ikut tergeser ya. Double klik, kita atur, kita samakan dengan yang ada di sini ya, seperti ini. Kita samakan dengan garis yang ada di outline ini. Sudah kita double klik, kemudian klik kanan, kita pastikan supaya sudah chips ya. Oke, sudah, lalu kita atur seperti ini. Thank you.
Oke, ini sudah terbentuk. Sekarang yang terakhir pada bagian sini. Dengan shape tool, kita klik bagian yang akan kita hapus. Kemudian di outline-nya juga double klik. Kemudian di tengah kita klik kanan, break apart. Bagian tengah kiri juga kita klik, break apart. Nah, kita temukan ujung dan ujung. Oke, satu persatu kita geser seperti ini. Ujung kanan ketemu ujung kiri. Oke, ini sudah. Kita cus. Ini juga kita cus agar tidak bergeser. Oke, kita atur di sini. Oke, ujung ini kita pertemukan. Oke, double click, kita tekan choose. Oke, kita tekan choose. Kita atur. Ya, ini sudah satu desain terselesaikan. Oke, setelah itu kita samakan warnanya. Oke, misalnya untuk yang tin dengan color eyedropper ini, kita klik di sini, lalu kita fill-kan di objek yang beauty. Nah, seperti ini. Kemudian untuk warna yang daun herbalnya kita tekan klik, kita eyedropper lagi. Nah, warnanya seperti ini, lebih cerah. Kita setelah ikonnya berubah menjadi ember tumpah, kita klik di objek daun ya. Nah, setelah ini outline bisa kita hapus dengan cara kita blok. Bisa kita blok, kemudian kita klik tangan kanan pada gambar icon tanpa garis atau icon silang ya, seperti ini. Oke, kita coba, kita kontrol, bisa kita group ya, ujung juga kita besar kecilkan. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, ini bisa dihapus, delete. Nah, setelah itu berikutnya kita perlu memberi nama produk kita. Beri nama di produk kita. Jadi misalnya kita, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, nama produknya Beauty and Natural Phone ya. Dengan text tool Beauty and Natural.
hancur. Nah, seperti ini kita pilih font yang semenarik mungkin sesuai dengan keinginan kita. Kita klik di sini untuk pilihan fontnya. Font seperti di software Microsoft Word atau apapun itu yang ada pilihan fontnya, ini sama di Corel juga seperti itu. Saya ingin di desain saya tulisan ini bisa terbaca dengan jelas dan tidak membingungkan pembaca atau konsumen saya. Jadi saya memilih font yang tidak terlalu rumit namun sederhana, tapi terlihat lebih berkelas gitu ya, meyakinkan. Nah, ini biasanya adalah hal terlama. Karena saking banyaknya pilihan, jadi kita seringkali merubah untuk jenis font. Kadang kita sudah okay dengan suatu font, kemudian ada pilihan lain yang lebih menarik, jadi kita ganti lagi dengan desain font yang lainnya. Nah, jadi ada saran yang bagus adalah kita menentukan fontnya hanya dengan beberapa alternatif, tidak terlalu banyak pilihan, sehingga kita sendiri pun tidak bingung dan pekerjaan kita lebih cepat. Seperti yang terjadi sekarang ini, untuk pemilihan jenis font karena terlalu banyak dan semuanya menarik, jadi kita harus menentukan yang terbaik dari yang terbaik. Oke, saya pilih font yang sederhana saja. Saya menentukan di Adobe Hebrew. Adobe Hebrew yang sederhana, mudah dibaca, ya lebih stylish. Atau di sini Witcher Nature. Ini adalah nama produk saya. Pastikan kita perlu penggaris ini agar antara tulisan dan desain itu simetris ya. Yaitu dengan cara kita klik di bagian objek, kemudian kita tarik penggaris agar ini benar-benar di tengah. Nah, kemudian tulisan di bawah ini kita geser, kita atur agar dia berada benar-benar di tengah. Oke, Witcher and Nature. Oke, ini sudah. Kemudian saya group, control, group ya. Control G. Nah, sekarang nama produk ini bisa saya taruh di bagian kemasan seperti ini. Nah, jadi di Corel 2019 ini, ketika kita sudah kita klik objeknya, kita bawa ke bidang, dia akan ada magnet ya, semacam magnet atau otomatisasi ketika kita klik
ketika sudah dirasa pas di tengah, langsung otomatis menarik objek. Jadi berada di posisi tengah, tinggal kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita rasa kurang besar, bisa kita klik, kemudian kita tekan shift, tarik ujung kanan atas atau ujung kiri atas atau bawah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan ornamen-ornamen yang mendukung. Jadi misalnya saya punya ornamen yang mendukung untuk kemasan ini. Jadi seperti saya beri warna di objek ini, misalnya warna pastel ya. Warna pastel yang cerah. Nah, ini termasuk warna pastel. Karena ini, kemudian saya mencari objek pendukung lainnya untuk mempermanis atau menghiasi desain dan nama produk ini. Jadi saya ada beberapa di sketsa dedaunan ini ya. Saya klik tahan, masukkan di sini. Oke, saya kecilkan. Nah, kenapa saya memilih desain yang ada di sini? Kenapa ada tanaman? Ya, karena ini mendukung untuk tema nature-nya ya, atau tema herbalnya. Ini bisa saya geser. Udah saya tambahkan ini. Nah, ketika saya ingin menambahkan objek ini, yang saya butuhkan adalah tangkai-tangkai ini. Saya bisa klik kanan, kita tracing ya, klik kanan, outline trace layout. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini tracing ini adalah kita membuat desain yang kita dapatkan dari referensi di internet atau dimanapun. Kita save, kita butuhkan desain itu. Jadi ini bukan plagiasi, tapi kita mempercepat atau mempermudah kita mendapatkan beberapa referensi desain yang bisa kita tempelkan di ornamen elemen visual yang mendukung di desain kita. Kita pisahkan, kita klik. Nah, desain yang referensi ini kita hapus. Kemudian kita butuhkan hanya ini ya, bagian ini ya. Jadi kita bisa klik kanan, ungroup di bagian-bagian yang tidak diperlukan, bisa kita fokus. Jadi bagian yang tidak kita perlukan bisa kita hapus. Ini delete. Nah, ini kemudian ada bagian-bagian seperti ini. Kalau misalnya tidak perlu, bisa kita hapus. Ya, bisa kita hapus. Jadi, nanti akan kita rapikan. Caranya adalah dengan, misalnya ini, dengan shape tool kita rapikan satu persatu. Ya. Nah, seperti ini. Kita hapus bagiannya tidak penting. Dengan shape tool ini kita
bisa menghapus, agar kita bisa merapikan pada banyak note-note yang harus kita hapus. Kita klik hapus, klik delete ya. Ini akan otomatis terbentuk ya. Tapi kita perhatikan, jangan terlalu buru-buru, terus tahan, kita harus tetap teliti ya, supaya bentuk-bentuk objeknya ini tetap bagus, tetap rapi. Ya, seperti ini bisa kita hapus. Dan bisa kita bentuk lagi. Pelan-pelan satu persatu kita benerin. Seperti ini. Nah, yang ini kita biarkan saja seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian kita grup, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat mendukung sekali untuk elemen-elemen visual tambahan lainnya. Jadi untuk keterangan-keterangan yang lain bisa ditambahkan jika itu perlu, ya. Yang penting kita taruh di sini posisi objek ini atau posisi desain yang kita buat ini akan berada di mana, atau di depankah, atau di samping, atau di bawah. Jadi ada objek yang tidak perlu kita desain, kita biarkan saja kosong, karena itu nanti menjadi sisi pengunci ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan desain. Ini kemudian untuk yang sebelah atau di samping sini bisa kita tambahkan ya, seperti kita contoh objek yang di atas. Nah, di bagian sini akan kita berikan teks. Jadi teks di samping sini ini bisa di atau diberikan tulisan sesuai kita berikan tulisan yang atau caption yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dari produk ini atau apa yang kita tawarkan. Kita bisa lihat contoh atau referensi-referensi kemasan yang baik atau yang kita dapatkan ketika kita berbelanja. Seperti ini ya. Nah, bisa juga kita ikuti sesuai desain yang di atas. Nah, jadi warnanya bisa kita isi otomatis menggunakan eyedropper. Bagian sisi yang digunakan kita beri warna, atau sisi yang tampak selain yang menjadi sisi pengunci itu harus kita beri warna. Jadi jumlah sisi yang kita beri warna adalah 5. Nah, satu bagian lagi yang di bawah jadi tidak terekspos, jadi tidak usah kita beri desain, dibiarkan saja.
Oke, kemudian bisa kita tambahkan objek yang lainnya seperti di sini saya memiliki beberapa contoh desain yang bisa dibantu membantu untuk mempercantik ornamen yang ada di dalam. Kita klik ini, kita tarik ke dalam, lepas. Nah, seperti ini. Jadi ini mewakili tanaman-tanaman organik atau simbol dari nature itu dengan cara ini masih dalam bentuk JPEG seperti contoh yang tadi. Kita klik kanan, outline trace line art. Ya, di line art ini tujuannya kita menyeleksi bagian background dan juga tem dari setiap item vektor yang akan terbentuk nanti bisa kita pisah-pisah sesuai dengan apa yang kita inginkan dari JPEG yang kita ekspor ini. Oke. Sudah kita pisahkan, kita klik. Nah, ini yang asli kita hapus. Nah, dari yang sudah ada ini hanya ingin mengambil beberapa item yang bisa kita gunakan untuk mempercantik nah keseluruhan desain ini. Yang misalnya saya mau ambil yang ini, jadi kita klik dulu, klik kanan, ungroup, lalu kita ambil bagian yang ini yang ingin kita inginkan, misalnya ini. Nah, supaya terlihat dia menyatu di setiap bagian itu terkoneksi, ini bisa saja kita rotate. Nah, setiap bagian yang terkoneksi, jadi kita aplikasikan saja pada setiap sisi satu dengan sisi yang lainnya itu terhubung ya. Sisi satu dan sisi dua misalnya kita hubung dengan satu elemen desain yang menyertai seperti itu. Jadi tidak hanya satu ini, bisa kita copy lagi, kita duplikat, klik kanan, tahan di sini. Klik kiri, tahan, klik kanan, taruh. Ya, seperti itu dan seterusnya. Kemudian nanti di beberapa produk desain yang lainnya bisa kita tambahkan yang lainnya juga. Jadi warna bisa kita ganti-ganti. Misalnya kita cari warna yang senada. Tinggal kita klik. Atau warna cerah lainnya atau warna pop. Atau warna herbal bisa kita jadikan alternatif ya. Warna yang soft juga menarik untuk kita pertimbangkan di sini. Untuk kita tambahkan di sini, oke. Kemudian lagi kita tambahkan objek penyerta lainnya. Sisi ini sama ya, sisi depan, sisi belakang. Sisi bagian ini harus sama. Nah. Beberapa opsi lainnya bisa kita tambahkan. Semacam deskripsi produk. Oke. Kemudian misalnya ini kita tarik, kita taruh di bagian sini. Kita klik. D
desain ini bisa kita gunakan sebagai alternatif penghubung ya. Ini juga. Kemudian kita rotate, jadi untuk penempatan arah dan sebagainya bisa kita sesuaikan. Sesuai dengan keinginan kita. Jadi sesuai selera. Untuk yang ini bisa kita modifikasi dari kata-kata yang sudah didapatkan dari produk kemasan referensi atau yang lainnya. Oke, ini bisa kita respon. Yang perlu jadi catatan adalah jangan terlalu banyak elemen visual agar tidak mengganggu atau mengurangi nilai. Jadi misalnya di sini produk Beauty and Nature yang kita tonjolkan adalah di logo desainnya. Logo produk atau identitas produk dibandingkan dengan ornamen-ornamen pembentuk lainnya. Nah, itulah yang perlu kita ingat dan menjadi catatan sehingga untuk desain-desain lainnya bisa kita jadikan sebagai objek pendukung, elemen pendukung saja. Oke, kemudian untuk desain bagian topnya sebagai penutup kemasan, kita ambilkan dari produk yang sama ini, logo yang desain ini, kita klik kiri, tahan sampai center, sampai magnetiknya center ini, lalu kita klik lepas. Nah, setelah kita yakinkan posisinya sudah di tengah, lalu kita mirror karena nanti akan menutup ke arah atas. Kita mirror, nah seperti ini. Oke, kalau untuk teks nanti kalian bisa aplikasikan dengan mengerti teks di sini. Sudah bisa kita tuliskan di situ ya. Misalnya kita ambil contoh ya di sini saja. Kita ambil contoh di sini. Nanti kalian bisa mempraktekkan. Misalnya kita ketik di sini dengan ini rahasia alam. Jadi kita bikin per baris ya. Jadi setiap baris kita tulis sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian di bawahnya untuk kecantikan sempurna. Nah, rahasia alam di sini kita bold. Sama seperti Microsoft Office ya, ada bold, italic, dan underline. Jadi kita bisa mengatur kalau misalnya bold. Nah, untuk ukuran kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan ujung kiri atas, ujung kiri bawah, ujung kanan atas, ujung kanan bawah. Kalau kita menggunakan bagian tengah ini, dia hanya terdistorsi. Tengah-tengah ini distorsi, jadi kita perlu hati-hati. Jadi untuk desain fontnya ujung atas
kanan atau kiri ya. Nah, seperti ini kita atur. Oke. Untuk kecantikan. Untuk kecantikan sempurna seperti ini, ini kita atur ya dengan ujung-ujungnya. Ujung ke ujung. Untuk kecantikan sempurna. Oke, kita blat ya. Ini ada tulisan ekstrak. Buah atau ekstrak manggis misalnya. Ekstrak daun sirih misalnya. Ekstrak buah. Naga misalnya. Jadi dari sini ya, kita bisa kecilkan atau kita besarkan sesuai dengan komposisi yang ada. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah dengan kita ngeblat atau menciplak. Tidak disalahkan kalau kita ngeblat, karena kita akan mencari ukuran yang sesuai atau desain kita yang mendukung, selama kita tidak menyalahgunakan itu. Oke, seperti ini misalnya. Jadi kita blok. Nah, kita pindahkan objeknya ke bagian sini. Seperti ini. Jadi ini kalau kita ingin menambahkan tulisan, kalau kita ingin menambahkan tulisan seperti ini, misalnya kita ingin tulisannya rata, kita butuh bantuan penggaris agar tidak terlalu pojok atau terlalu mepet. Jadi kita perlu penggaris untuk menggeser ini. Baru misalnya ini sama, kita pindah ke tengah. Nah, seperti ini ya, kita atur. Kita atur pas center ya. Dan ini juga kita atur lagi. Dengan cara klik kiri tahan, lepas, klik kanan. Kemudian ini yang mengganggu bisa kita geser. Jadi tidak harus sama dengan yang samping sini. Tapi bisa silakan dikreasikan. Jadi ini yang penggaris yang sudah tidak perlukan bisa kita hapus. Nah, kemudian
jika ada pertanyaan, gimana untuk membuat tulisan itu supaya satu utuh tulisan itu, misalnya ada paragraf, nah itu perlu kita teks A ini, teks tool ini kita klik di bagian sisi ini ya. Setelah itu baru kita berikan atau kita klik tahan lepas. Nah, di sini areanya sudah terbatas. Jadi misalnya kita mau menuliskan deskripsi kan, posisi, komposisi dan bahan ya, atau ingredient atau apa. Nah, jadi di sini bisa kita menuliskan lebih lengkap. Nah, jeng-jeng juga pasti dia akan tertata rapi ya, sesuai bentuk kotak ini. Jadi bisa kita atur, bisa kita atur juga ukurannya, misalnya ukurannya mau dikecil-kecilin, tulisan atau fontnya 7 atau 6. Ini bisa memuat banyak di sini. Ya, komposisi bahan terbuat dari apa dan lain sebagainya. Itu bisa diatur. Nah, demikian ya. Oke, jadi untuk beberapa item ini yang sudah kita pakai bisa kita hapus. Nah, bagian yang penting saja yang kita gunakan. Nah, untuk isian-isian selebihnya bisa disesuaikan. Yang penting terutama kita adalah mengerti pola-pola dasar kemasannya. Kita bikin seperti apa dan juga bentuknya seperti apa, pengembangan-pengembangan selebihnya itu akan sesuai dengan jam terbang atau banyaknya referensi yang kita dapat. Nah, jangan lupa kita save, control save as desain kemasan produk save. Yes. Ini adalah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita belajar membuat desain kemasan produk atau produk kecantikan dengan beberapa elemen visual pendukung dan pola kemasan dasar. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update-update video tutorial YouTube yang saya bagikan. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.